Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Trik Otomotif. Nah, kali ini saya akan berbagi tips ke teman-teman bagaimana cara mengecek support pada mobil sedan. Nah, ini di samping saya ada mobil Altis. Pelanggannya mengeluhkan dia bunyi keletek pada saat belok kiri full. Dan setelah kami cek, ternyata kerusakan terjadi pada terutama itu dari support skoknya yang sebelah kiri teman-teman, karena pada saat belok kiri full itu ada suara keletek-keletek. Ini coba saya tunjukkan untuk analisa pertama, langsung saja teman-teman. Bisa teman-teman lihat, ini harusnya ini bagian, ini skok, di bawahnya itu ada skok shock absorber atau shock breaker orang menyebutnya. Nah, ini yang atas adalah support. Nah, ini adalah support. Dia ini harusnya rata teman-teman. Ini harusnya rata, ini terlihat miring dalam keadaan ban lurus. Nah, ini ada celah. Yang ini rapat, yang ini ada celah teman-teman. Yang ini rapat, yang ini ada celah. Kita bandingkan dengan yang sebelah kanan, celahnya nggak terlalu lebar, dia cenderung agak rata. Dia sebenarnya sudah terdapat celah, tapi sedikit sekali dan rata. Beda dengan yang kiri tadi, jadi bunyi yang dominan ada di sebelah kiri. Begitu teman-teman cara menentukan supportnya, itu cara yang pertama. Dilihat dari sini, dari visual tanpa pembongkaran itu seperti ini. Ini ada celah, ini sudah mulai ada celah juga, jadi dia sudah perlu diganti. Tapi yang paling terparah, yang menimbulkan bunyi itu yang ini. Teman-teman bisa lihat, celahnya begitu lebar. Cara yang kedua adalah dibuat jalan, disimulasikan bunyinya seperti apa. Ini coba saya simulasikan. Dia setiap belok kiri full, dia ada bunyi kletek. Nah, kita coba. Mas, coba mas. Nah, moga-moga teman-teman dengar. Ada suara kletek-kletek. Nah, coba teman-teman lihat, perhatikan dan dengarkan dengan sesama. Bentar. Ini ada suara kletek-kletek saat maju dan belok kiri full. Coba. Nah, ini saya sambil mundur teman-teman. Moga-moga kedengeran ada kletek-kletek-kletek. Itu dari supportnya. Oke, itu dia video dari saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi jangan panik, kita bisa simulasikan. Itu tadi saya tidak menggunakan alat sama sekali, tapi penyebab bunyinya sudah ketahuan dengan cara simulasi pada saat bunyi itu seperti apa. Dan juga dianalisa tadi apakah sudah ada celahnya apa enggak, seperti itu. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan video dari channel ini gratis. Nanti kalau saya upload video, teman-temanlah yang mendapatkan pemberitahuan pertama kali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Oh.